Lagi apa Pak Iwan? Ini Pak, untuk 3D karbon udah jadi nih Pak. Berapa persen jadinya? 80%-an lah. Udah di QC bagus. Bagus QC-nya. Pak. Ya wes Pak Iwan, kita ngobrol ke belakang, kita bahas yuk. Siap Pak. Okay. Ini saya kita bawa ya Pak. Oke. Okay. Ya, gimana Pak. Kemarin Liga Fighter? Pak Iwan lihat nggak? Lihat Pak, saya... 15 gantangan, Murai Batu terbaik di Jawa Barat. Datang semua ke sini. Kemarin Alhamdulillah ramai ya. Bagus lah, animo khusus Murai Mania itu sangat berat sekali Pak. Pendaftarannya banyak terus nih. Gedor kita terus banyak. Bahkan ada yang belum kebagian tiket. Untuk selanjutnya nih. Untuk sesi berikutnya. Sesi yang berikutnya. Banyak sekali. Mau di Liga Fighter kemarin benar-benar perang partai neraka Om Bro, karena murai-murai terbaik di Jawa Barat hadir 12 gantangan, hanya kita yang penyisian lolos 2 ya? 2 dari 12 burung yang terbaik Om Bro. Jadi begitu burung terbaik kumpul, mental siapa yang terbaik itu akan teruji. Sampai ada yang turun, udah dapat bintang 1, bintang 2, ternyata di sesi akhir neplok ke karpet Om Bro. Jadi senam jantung benar-benar mengadu gengsi dan adrenalin yang luar biasa di Fighter Arena. Saya kepikir sesuatu Pak. Gini Pak, Murai Batu kan sudah nih. Ada liganya kita. Kenapa tidak Lakpet juga kita masukin Pak di sini. Tapi bisa menghadirkan, gimana caranya menghadirkan lobet seluruh Indonesia yang paling fenomenal. Yang istimewa, yang kita istimewa hadirkan di sini. Harus hadir. 12 gantangan, tapi dengan syarat Pak gini Pak, yang beli sangkar karbon LB, kita kasih tiketnya free. Gratis, free itu. Free. Oke Pak, gimana Pak? Kalau gitu. Okay. Setuju Pak Iwan, keren. Jadi Om Bro, Pak Iwan punya ide nih untuk Om Bro pecinta lobet mania ya Pak Iwan. Iya. Hadir mengundang lobet mania. Betul. Hadir di Bandung, kita bikin Liga Champion untuk lobet. Siapa penghormatan lobet terbaik di seluruh Indonesia. Nah, lobet mania yang merasa burung lobetnya terbaik dan mampu bersaing di kelas-kelas konslet, utamanya di lobet umum ya Pak Iwan ya. Bawa ke sini Pak. Bawa ke sini, kalau punya nyali dan mental tarung yang besar, silakan datang di Liga Champion Arena Lobet Mania. Jadi tiketnya plus ini. Gini ya, Pak. Beli sangkar LB karbon ini, kita kasih tiket gratis satu Pak. Tiket gratis satu. Untuk pembelian satu. Beli dua ya saya kasih dua. Oke. Okay. Good job. Kita kan sangkarnya mewah, sangkarnya istimewa, hadiah pun harus istimewa Pak, biar tiket murah, hadiah istimewa, mantap kan? Gimana Pak, berapa Pak rencana Bapak? Khusus di Liga Champion Lobet ini Pak Iwan, ini kan mempertarungkan lobet-lobet, ya toh, lobet-lobet berkelas. Nasional ya, berkelas. Jadi ini lobet mania beli beli sangkarnya 3D Carbon itu udah plus dengan free tiket untuk mengikuti Liga Champion Lobet Mania ini. Oh my god. Wow. Tapi sistem penyisian Pak Iwan kayak murai kemarin. Dari 12 gantangan kita ambil 2. Mantap. 2 terbaik maju ke final. Final langsung berikutnya. Ini pasti wajib sangkar ya Pak? Iya, wajib sangkar. Jadi nanti Liga Champion Lobet ini itu semua wajib sangkar 3D. Karena tiketnya kan free. Betul Pak. Siap. Jadi 12 mantap peserta di setiap sessionnya kita ambil 2 Pak. Nanti ketemu berikutnya di final. Jadi cuma 6 session. Jadi setiap minggu kita hanya menyelenggarakan 1 pertandingan. Jadi 6 minggu plus 1 minggu untuk final. Oh iya. Untuk siap, finalnya Pak. Nanti di yang penyisian 2 itu ketemu nanti di minggu ke-7 Pak Iwan. Pak. Kenapa loh seminggu sekali Pak? Kalau nggak seminggu sekali Pak Iwan, bisa dibayangkan nih peserta lobet ataupun murai batu ya kan. Kalau kita main di season 1 minggu full,
sehari-sehari bisa dibayangkan gimana padatnya fighter arena nanti, betul, Pak. Jadi protokol kesehatan nanti gagal dong kita terapkan. Kerumunan nanti akhirnya, Pak ya. Adanya Liga Fighter ini, Pak Iwan, kita itu mencontohkan bahwa Kicomania itu bisa mengikuti, bisa diatur dengan protokol kesehatan. Dengan 12 gantangan, 12 G ini, harapan saya menjadi contoh ke depan lomba. Oh, benar. Lomba masa datang, era mendatang, bahwa di saat COVID ini, 12 gantangan, protokol kesehatan dari datang sampai gantang sampai selesai, itu bisa dijalankan, betul, Pak Iwan. Dengan jadi baik. Mengurangi kerumunan di saat lomba. Jadi cukup satu burung, satu orang mewakili di dalam, sudah cukup, plus masker, dicuci tangan pakai sabun di depan, dan suhu badan juga dicek dengan termogan, itu sudah luar biasa, sudah memenuhi syarat untuk saat lomba saat pandemi ini. Betul, Pak. Iwan bisa bayangin toh kalau satu kelas sehari-hari berapa numpuk di sini, betul, orang, betul, apalagi Pak. Pemain lobet, pemain murai, supporternya kan banyak, Pak Iwan. Iya, betul, Pak. Betul, itu Pak. Nanti protokol kesehatannya tidak terpenuhi dong, sama aja kita nggak jadi contoh. Di sini kita dengan 12 G, saya mau pengen jadi contoh. Oh, ini loh lomba era di saat pandemi, dan mudah-mudahan dilihat pemerintah, akhirnya pemerintah punya bayangan bahwa lomba burung itu seperti ini di era pandemi, jadi izin-izinnya pun akan dipermudah, itu harapan saya, Pak. Iya, Pak, betul, Pak. Iya, Pak, kemarin saya lihat dia juga kan, yang 12 gantangan itu, satu orang satu burung, terus aman, semua pakai masker, pokoknya sesuai protokol apa. Ya. Jadi nggak terlalu. Yang penting kan nggak ada penumpukan. Betul. Social distancing dijalankan, aman toh, Pak Iwan. Betul, Pak. Jadi kerumunan peserta juga tidak ada dengan ya, 12 ada. Gantangan ini, Pak Iwan. Betul, Pak. Nah, Pak Iwan. Iya, Pak. Tadi lomba 12 gantangan sudah kita bahas. Betul, Pak. Nah, kita bahas nih Sangkar 3D Cowboy ini keunggulannya apa gitu, Pak. Gini, Pak. 3D Cowboy yang satu ini memang beda dengan yang lain, Pak. Dari mulai bawah nih, Pak. Coba lihat. Ini kakinya udah unik ya, udah beda dengan yang lain. Tambah ini karbon 3D-nya kelihatan banget, Pak. Kelihatan menonjol. Menonjolnya banget, terus bercahaya loh, Pak. Mengeluarkan sinar stabilo, gitu. Stabilo warna pemilihan warnanya. Ini keuntungannya buat para kicomania apa? Para lakmania di gantangan itu terang, Pak. Menyala. Gitu. Menyala. Jadi juri pun otomatis terkesima dan melihat yang menyala-nyala loh, Pak. Betul kan? Nah, ini kan udah bagus nih, Pak, dari sini. Dari ukuran desainnya juga enggak kalah beda. Elegan loh, Pak. Batu. Elegan, Pak. Nah, terus ini juga apa beda? Dari gantungan, terus pion. Sama ini pion. Kita beda dengan yang lain, betul, loh, Pak. Betul. Coba lihat sama matching Bapak. Ya, Pak, ya. Ini sama bawahnya itu memang terangnya kelihatan, Pak. Betul. Pas gitu kan? Betul. Gitu, Pak. Ini panjangnya cocok lah buat lakbet. Klaimnya juga klaim karbon. Nah, ini dia klaimnya sama. Dari kaki-kaki, iya. Dari desain, itu keren, Pak. Dari klaimnya juga tambah menawan. Yang nggak kalah menariknya adalah pionnya matching. Betul, Pak. Matching. Kekinian lah kalau betul. Untuk lobet di era keren sekarang. Pokoknya, Pak. Ya, kekinian. Jadi, lobet mania nih. Balut dengan sangkar 3D ini, lobetnya makin mewah, Pak. Dan lakbet mania pun, Pak, begini, Pak. Kalau pakai ini dia lebih pede, Pak. Lebih pede. Juri melihat yang terang-terang loh, Pak. Iya, lebih terkesima. Lebih terkesima. Iya. Apalagi dengan tampilan bawahnya ini, Pak Iwan. Ya, dalamnya beda dengan yang lain, Pak. Iya, full karbon ditambah di mix dengan dekalnya. Lebih keren ini, Pak. Jadi kesan gagahnya itu dari bawah itu udah dapet gitu. Betul, Pak. Samping-sampingnya juga keren gitu loh, Pak Iwan. Ini semua tertutup sama karbon, Pak. Ya. Karet karbon ininya. 3D-nya ini udah tertutup semuanya. Dalamnya juga bagus. Keren, Pak Iwan. Jadi keren. Orang menggantang dari bawah aja sudah elegan. Udah elegan. Apalagi tampilan depannya. Gitu. Istimewa, Pak. Istimewa. Jadi combine antara 3D dan decal yang sangat sempurna ada di sangkar lobet ini, Pak. Perpaduannya. Performnya ini sangat menawan gitu loh, Pak Iwan. Kalau dari bawah aja udah seperti ini. Ya, apalagi ditambah dari atas, dari gantungan sama ini. Jadi nggak rugi kalau
Lobet Mania memiliki sangkar 3D ini, Pak Iwan. Keren, apalagi nanti kemasannya kita bikin lebih elegan lagi, Pak. Saya yakin, Pak. Saya yakin nih, seyakin-yakinnya. Para Lobet Mania yang lihat 3D karbon ini, dia akan teringat terus, Pak. Yeah. Amin. Siang dan malam, bahan bangun tidur, wah, aku harus punya 3D karbon. Asya! Bahaya ini di gantangan, bikin pede, Pak. Betul. Asli, Pak, bikin pede. Lebih menawan. Oke, Om Bro, untuk Lobet Mania ini loh, penasaran nggak dengan produk terbaru Raja Company, sangkar 3D karbon dengan full limited edition, full karbonnya ya, Pak Iwan? Iya, Pak. Betul. Ini benar-benar limited, Pak. Kenapa, Pak Iwan? Pengerjaannya memang susah, Pak. Sulit. Sulit banget ini, lama, Pak. Lama, makanya satu minggu aja dapat berapa, Pak Iwan? Belum apa-apa, yang indennya banyak banget loh, Pak. Yang inden? Oh, yang indennya. Jadi permintaan dengan produksi belum balance. Ternyata belum balance. Lebih sedikit lebih loh, Pak. Sedikit. Betul. Karena kendalanya adalah di detail. Di detail, Pak. Harus detail, harus sempurna. Harus lebih sempurna, Pak. Harus lebih sempurna, makanya saya. Sementara permintaan ke distributor dan user banyak, Pak Iwan. Betul, Pak. Jadi limitednya benar-benar. Nah, Om Bro, kenapa sangkar 3D ini belum kita launchingkan? Karena kendalanya adalah indennya terlalu banyak, tapi produksi kita belum mumpuni. Jadi sementara Om Bro semua sabar ya untuk menunggu launchingnya sangkar 3D karbon ini. Soalnya benar-benar aduh, yang inden banyak, Om Bro. Jadi kita sedikit kewalahan. Jadi mohon maaf, launchingnya kita undur sampai bulan depan ya. Betul, Pak. Jadi mohon bersabar, Om Bro semua pecinta Lobet Mania yang merindukan sangkar 3D karbon ini, bahwasannya produksinya kita benar-benar kita persembahkan secara sempurna, ciamik, benar-benar ciamik untuk kepuasan Om Bro semua. Jadi begitu launching, semua sudah siap semua gitu, Pak Iwan. Ini, Pak, yang satu ini akan terbayang-bayang di mata. Eta, Bang. Kalau belum mendapatkan karbon 3D LB number one, pokoknya apa nanti lihat aja. Om Bro, begitu tadi review sangkar 3D karbon. Sangkar ini akan kita launching insya Allah bulan depan, karena produksinya agak sedikit terhambat karena permintaannya yang begitu banyak, Om Bro. Jadi Om Bro jangan ketinggalan untuk mendapatkan sangkar 3D ini, karena sangkar 3D ini limited, Om Bro. Jadi kita produksi tidak banyak juga, karena permintaannya dan produksinya tidak seimbang, jadi kita produksi hanya sekian ratus dan tidak kita produksi lagi. Sangkar 3D ini kenapa limited edition? Karena permintaannya banyak, pengerjaannya pun sulit dan harus benar-benar sempurna. Jadi Om Bro jangan sampai tidak memiliki sangkar 3D karbon ini, plus free tiket untuk Liga Champion Lobet Mania, hadiahnya 15 juta loh, Om Bro. Tiketnya free karena sudah membeli sangkar 3D karbon ini. Betul, bisa mengikuti Liga Champion Lobet. Lobet terbaik siapakah di Indonesia yang menang di Liga Fighter ini, dan siapakah, Om Bro, lobet terbaik di seluruh Indonesia ditentukan di Lobet Champion ini. Semua Lobet Mania kumpul di sini ya, Pak Iwan ya. Betul, Pak. Jadi jangan lupa ditunggu kehadirannya Lobet Mania juga.